Dari Bogor ya. Jadi ini konsep apa? Aku buat konsep outdoor. Kita tumpangan buat teman-teman media aja ya. Jadi nggak ganggu yang lagi hangout. Jadi hari ini secara kopi banyak ya Bu, enaknya ya, banyak, semua harus diambil say. Yes, sukses. Ada yang gambar, aku bagus banget. Yo, bagus. Bilangin banget sama anaknya dagunya kurang maju dikit. Gila deh. Boleh foto? Boleh. Hari ini heboh ya, tenang. Jadi ini konsepnya kontainer gitu ya. Seru lah, alhamdulillah pandemi bisnis tetap jalan ya, insyaallah. Ini muat nggak nih ngomong nih? Ini apa nih? Ini gudang. Nah, ini gudang ya, ini gudang. Oke, jadi ini kan tadinya taman, tapi daripada kosong jadi taman, jadi mendingan jadi
Pak Bos. Pak Bos Kejora. Pak Bos Kejora ya. Jadi sebenarnya konsep garden ini karena kan maksudnya suka main sepeda juga. Dan di depan sini nih kalau weekend sih juga banyak orang main sepeda ya gitu. Jadi makanya kalau weekend kita buka lebih pagi. Kamu kenalin dong di vlognya Omi Jun siapa namanya? Siapa namanya? Kenalin dong. Kecil amat suaranya nggak bisa digedein lagi. Kok malu? Mahal. Mahal. Ya anak gua mahal, nggak bisa sembarangan interview. Nggak boleh ya? Tuh lihat tuh kecil ya. Ganteng, kan? Ya? Ponakan Omi Jun udah pakai wax tuh. Jangan bercanda lo. Ini geng sepeda gue nih. Geng cowok gue. Cowok siapa? Cowok gue. Oh, geng cowok ya. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berhenti di Sabtu. Thank you bro udah datang ya. Oke. Bro aja. Hai, hey. Jadi ini konsep Kejora store yang keempat, tapi konsepnya garden outdoor. Gitu. Karena di sini kan udaranya masih nice, humidil ya. Nanti kalau weekend buka jam 7 pagi. Jadi buat yang bersepeda bisa. Okay. Yang tubuh-tubuhnya atletis ya. Oh, ini atletis. Yang kita, Sudah pada pesan belum nih? Udah. Apa yang dipesan? Sagittarius. Dia yang Cancer. Oke, ini Taurus. Aku mau ngasih tahu Kesha Warau, salon aku yang baru. Iya. Nama Ivan Gunawan sudah nyari terpampangnya. Waduh. Ya. Ini resepsionis. Oh, di balik ini. Itu cuci-cuci, itu potong-potong. Di atas ada yang mini baby, ada khusus hijab. Wow. Di atasnya lagi ada sekolah make up. Wow. Empat. Oke, wih, empat ya. Ngeri nggak sih? Wes, kan lagi. Ada liftnya nggak sih? Gak ada lift. Mahal. Kok nggak bikin lift? Mahal. Terus, bayi-bayi kan bisa ke atas? Ya, gue mau naik-naik. Gue di sini aja. Ntar kalau ada untung mau beli. Oh, ya. Nah, sini deh. Dia mau ngelar mandi nih. Mau pakai lift atau mau kamar mandi? Lift lah. Keren. Keren ya. Calon ini ya, calon customer ntar nih. Oh, calon customer. Hari, cuy. Di sini chatnya juga semuanya expert yang nge-chat. Wow. Okay. Bukan di bawah naungan super mega bintang. Bukan main-main. Bukan main-main ya. Ada Sultan BSD di atas. Oh, mau buka sekolah mega bintang. Iya, Ivan Gunawan Makeup Studio. Buduh. Di lantai 4. Jadi rencananya openingnya kapan? Kapan jadi ini? Dua minggu lah. Dua minggu. Ya. Berarti Oktober dong? Oktober, awal. Jadi lagi ngopi-ngopi nyalon, kita ngopi-ngopi cantik Kejora. Kejora. Tuh kalau naik sepeda kita. Oh, lu udah khusus ya? Lagi giat-giatnya buat yang para sepeda nih. Ya, lihat dong, pinggangnya nih pinggang-pinggang sepeda. Cuman enggak makan. Aku udah makan tadi. Mana? Nanti aku malam makan lagi. Lagi diet ya, gimana sih? Iya. Lagi dalam tema ngebentuk pinggang. Iya, emang kurus sih kelihatan nih. Iya, mau ada wedding pakai kebaya soalnya. Ah. Kartu. Aku enggak ngerti cara main kartu. Lucu ya, ini udah mulai malam loh guys. Suasana, asik ya, suasana segini-segini ya, nih enak suasana nih. Suasana udah mulai cantik. Banyak yang datang tuh, alhamdulillah. Pengen nggak sih? Macam Ruben Onsu ya. Ya ditinggal.
Gak ada capeknya kalau bocah-bocah gini mah. Gak ada, loncat-loncat. Pusing, ntar jatuh. Jangan lari-lari, ini tinggi. Kamu tahu dong ke kamera, kamu namanya siapa? Kasih tahu. Hah? Juno. Oh, Juno. Kayak yang itu? Mat Bumi, temennya aku. Oh, Bumi. Aku namanya Matahari. Kamu tertangkap. Kemana lagi? Jodoh kamu lari ke situ, ke sini lagi cepat. Jadi kemarin banyak yang nanyain, Kak Igun kemana? Aku kemarin ke Norwegia. Kemarin kerjaannya banyak. Kalau misalnya aku harus izin brownies, hari ini masuk, besok enggak, hari ini masuk, besok enggak. Yang ada aku diomelin ya. Jadi makanya aku ambil cuti gitu, guys. Harus ngurusin salon, mau ke Jora juga di Bali, Jora by the Beach. Oh, by the Beach. Oh, jadi kasih tahu aja nih. Ya, kasih tahu aja enggak ada masalah. Namanya juga keinginan dan cita-cita ya. Kita pingin rencananya di Canggu. Wow. Ya, dong. Kamu bisa push up. Mana push up coba? Kasih coba. Lihat dong tangannya itu. Wow. Anak baru 3. Anak kecil aja bisa. Ya udah sih. Ini keponakan paling energik ya, Kak. Lap dulu tangannya, sayang. Lap dulu tuh tangannya. Iya, it's dirty. Hand is dirty. Jadi ini tunggu. Ini tunggu. Tuh kan sampai hitam. Sus, lap dulu, sus. Cuci tangan dulu pakai sabun, ntar kesini lagi, cepat. Cuci tangan dulu, 5 menit, cuci cepat. Kesini lagi. Kalau ngomong sama bocah ya, bahasa Indonesia agak mempan. Yang ada gue pakai bahasa Nigeria. Perjalanan belum berakhir, guys. Jadi namanya hidup, kita selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Mas, ya, no, jangan loncat-loncat deh, ntar pada keseleo kaki, aduh tukang urut pada tutup. Turun. Okay. Hidup harus dilewati, say. Setiap orang kan punya target. Gitu. Ya. Bunga juga banyak loh yang ngasih bunga, say. Yuk. Ertong, pada gak dateng. Tapi pada ngasih bunga. Janu ngirim bunga. Nanti Nakita. Italia. Rosa. Rosa. Rosa bukannya. Gonzo. Maharani, MS Glow. Sama Beli Dewa ya. Weni Cabu. Nah. Oh my god, itu ada yang jatuh. Gemaster, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Senang banget. Sorry dari kemarin agak jarang ngeposting karena banyak kesibukan. Tapi yang jelas kalau kalian mau ketemu aku, silakan datang ke Kejuara Bintaro. Tempatnya seru, cozy banget buat hangout dan nyaman banget. Oke? Okay? Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen. Love you.